Hai MKG Friends, welcome back to MKG. Buat para coffee lovers, tahu gak sih kalau di Summarecon Mall Kelapa Gading banyak banget tempat ngopi santai yang harus kalian coba. Penasaran kan? Ini dia rekomendasi coffee shop versi Summarecon Mall Kelapa Gading. Nah, yang pertama ini MKG Friends pasti udah tahu dong. Yes, Starbucks Reserve di Summarecon Mall Kelapa Gading 3, lantai ground. Pasti MKG Friends sudah kebayang kan sama wangi kopi manual brew dan makanan siap saji di Starbucks ini. Jangan lupa juga untuk pesan kopi Holiday Blend Manual Brew Special Edition hanya di holiday season ini ya MKG Friends. Buat para coffee lovers, kalian juga bisa beli berbagai macam alat brewing kopi loh di sini. Lengkap banget deh. Next ada Excelso di MKG 2 lantai 2. Kalau yang ini udah gak diragukan lagi untuk masalah kopinya ya MKG Friends. Pilihan kopinya lengkap banget. Mulai dari biji kopi lokal maupun import semuanya ada di sini. Selain kopi, tentunya banyak pilihan menu lainnya yang wajib kalian coba. Terutama menu avocado coffee-nya yang udah terkenal banget. Wajib dicoba di sini. Perpaduan alpukat dan ice coffee disajikan dengan vanilla ice cream pasti bikin kalian ketagihan kan buat pesan lagi, dan lagi. Coffee lovers, pasti udah tahu dong ada Coffee Bean di MKG 2 lantai dasar. Yang ini udah wajib banget dikunjungin sama coffee lovers ya. Varian kopinya yang beragam dan juga menu makanan yang lengkap cocok untuk nemenin coffee time MKG Friends. Nah, di sini wajib pesan Swiss Mocha Latte ya MKG Friends. Sambil minum Swiss Coffee Latte, kalian bisa bersantai dengan pilihan tempat smoking or non-smoking room buat kalian kokoh lama di sini. Selanjutnya ada Ombe Coffee di MKG 1 lantai dasar. Nah, di Ombe Coffee ini cocok banget buat MKG Friends yang mau ngopi dan nongkrong berlama-lama sambil mainan laptop atau makan siang. Karena tempatnya yang cozy banget dan pilihan menu makanannya yang lengkap banget MKG Friends. Nah, coffee lovers, harus banget cobain menu Frost White. Cold coffee dengan sentuhan mint yang sensasinya beda banget deh dari yang lain. Jalan-jalan ke MKG belum lengkap kalau MKG Friends belum mampir ke kedai kopi yang lagi hit satu ini. Kopi Janji Jiwa Extos. Selain menu varian kopinya yang lengkap, Janji Jiwa yang berlokasi di Garden Walk ini juga hadir dengan Jiwa Toast yang wajib banget kalian coba untuk menemani coffee time kalian. Nah MKG Friends, harus coba juga menu es koko preso ya. Kebayangkan uniknya campuran air kelapa dengan espresso, pastinya dijamin kamu gak bakal nyesel deh. Last but not least, selanjutnya ada kopi yang namanya unik banget, yaitu Kopi Kenangan. Semua nama menunya juga lucu-lucu lah, ada berbagai nama kenangan untuk berbagai jenis kopi dan minuman lainnya. Gemes banget kan? Di sini kalian harus coba menu kopi kenangan mantan ya MKG Friends. Wah, hati-hati nih jadi gak bisa move on. Sambil ngopi, kalian juga bisa sambil menikmati keindahan suasana outdoor di Gading Walk ini. Kalau ketemu mantan, jangan lupa disapa ya. Itu dia, rekomendasi coffee shop versi Summarecon Mall Kelapa Gading. MKG Friends, kalian punya rekomendasi coffee shop lainnya? Comment down below ya. Jangan lupa buat share dan tag Instagram MKG La Piazza kalau kalian lagi ngopi-ngopi cantik di MKG. Happy holiday and see you at MKG. Don't forget to subscribe our YouTube channel and turn on notifications.